cara menguras oli yang ada di evaporator. Supaya oli yang terbuang di dalam evaporator terbuang dengan cara di kompres dengan tekanan angin kompresor, ditahan kemudian dilepas. Seperti itu sampai dia betul-betul bersih. Kemudian kita masukkan cairan metil di sini. Sebelumnya kita masukkan dulu metil, tuangkan dulu metil satu tutup botol. Kemudian pipa tembak kita pindah posisinya ke pipa hisap ya. Nah, sekarang yang pipa tembaknya di sini. Sekarang kita masukkan ini metil ya. Disiapkan sampai habis. Ya. Kita tunggu, kita biarkan dia di dalam mengendap ya. Bukan mengendap, bersirkulasi, berputar-putar untuk memplasing saluran evaporator. Nah, setelah dirasa cukup, kita kembalikan lagi pipa hisap ke tembak lagi ya. Kita buang lagi. Kita tutup lagi. Kita lepas lagi. Ya, seperti itu teman-teman caranya untuk membersihkan, memplasing evaporator yang terdapat air di dalamnya akibat kena congkel. Dengan cara seperti ini, maka sisa-sisa air, sisa-sisa oli yang mengendap di dalam evaporator akan terbuang. Sekian, semoga bermanfaat. Salam servis kulkas kandangan.